Pemirsa, perusahaan retail global terkemuka asal Jepang Uniqlo resmi membuka toko pertamanya di Jambi sekaligus toko ke-58 di Indonesia yang berlokasi di Jambi Town Square. Hal ini merupakan wujud komitmen Uniqlo untuk terus berada lebih dekat dengan masyarakat dan juga di seluruh Indonesia dan memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat Jambi dan sekitarnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Uniqlo Lifewear berkomitmen dalam membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui pakaian. Melalui koleksi Lifewear, pakaian sehari-hari yang berkualitas tinggi dengan keindahan yang sederhana, Uniqlo menghadirkan kenyamanan untuk semua orang dari berbagai usia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer PT Fast Retailing Indonesia, Yugo Sima, saat menghadiri pembukaan Uniqlo di lantai 1 Jambi Town Square pada Jumat 31 Maret 2023. Uniqlo Jambi Town Square is our first store in Jambi and it's meant to be our 58th store in Indonesia. Lifewear is our commitment to make everyone's life better by providing quality clothes. Pembukaan Uniqlo Jambi ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Co-Chief Operating Officer PT Fast Retailing Indonesia, Yugo Sima, yang didampingi oleh Direktur Jamtos Andreas Huatanto, Komisaris Jamtos Marga Triana, dan Store Manager Uniqlo Jambi Town Square, Pitaloka Ayustina. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan musik tradisional asal Jepang Taiko. Usai pemotongan pita, pelanggan yang telah hadir pun sangat antusias memasuki area toko sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, PR Uniqlo Indonesia, Yuli Triastuti, menjelaskan, toko Uniqlo di Jambi ini hadir dengan berbagai koleksi lifewear favorit, salah satunya seperti kemeja dengan kerah khas baju koko untuk pria, yaitu kemeja katun model kerah tegak lengan pendek dan kemeja linen katun kerah tegak, blus dan tunik rayon lengan panjang, serta celana lebar lipit untuk wanita. Girls gaun rayon motif bunga tanpa lengan dan kids kaos polo dry piquet untuk anak-anak serta beragam pilihan batik motif. Produk tersebut merupakan koleksi unggulan yang sangat cocok dikenakan di momen spesial Hari Raya Idul Fitri agar tetap tampil stylish namun tetap nyaman. Selain itu, Uniqlo Jambi Town Square juga menyediakan berbagai penawaran terbatas seperti harga khusus untuk koleksi tertentu yang hanya berlaku di Uniqlo Jambi Town Square. Bagi pelanggan dengan pembelian belanja minimal Rp500.000 akan mendapatkan eksklusif thermal tumbler. Jadi beberapa item memang ada penawaran terbatas, terus di luar itu juga kita ada tumbler. Jadi tumbler kita itu collectible, jadi ada beberapa pilihan warna. Jadi setiap pembelanjaan Rp500.000 itu bisa mendapatkan satu tumbler berlaku kelipatan. Jadi kalau kelipatan 500 itu bisa, misalnya 1 juta itu bisa dapat 2 dan seterusnya. Rian Chen, JEK TV melaporkan.